Nicky Tirta dan Vanessa Angel selalu tampil romantis setiap kali membawakan single baru mereka bertajuk Indah Cintaku. Meski baru pertama kali berkolaborasi, namun sejauh ini sukses membangun chemistry. Mereka mengaku punya cara sendiri untuk membangun chemistry meski bukan pasangan kekasih. Sebenarnya chemistry itu nggak usah dibuat ya kalau menurut aku ya. Memang itu harus keluar dari hati, harus keluar natural dari diri kita, nggak bisa dibuat-buat. Kalau dibilang susah apa enggak sih, enggak ya. Karena itu ngalir gitu aja sih. Gimana karena memang kita sebelumnya memang sudah dekat. Vanessa tuh udah kita anggap, Vanessa saya anggap sebagai adik saya. Jadi enak gitu, kita mau brainstorming segala macam itu udah enak banget. Menjadi pasangan duet membuat mereka mau tak mau sering bertemu. Apalagi jadwal manggung di berbagai acara musik sudah membanjir. Benarkah Nicky dan Vanessa pernah mengalami kebosanan karena sering bertemu? Tentu gak pernah bosan. Saya usilin dia. Iya, karena kita berdua sama-sama jahil kali ya. Sampai kesel, sampai nangis kan, gue tinggal gitu kan. Yang nangis siapa? Ya, enggak. Gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya dibilang bosan sih enggak ya. Karena kita suka bercanda orang. Suka bercanda, apalagi. Suka usil. Vanessa juga suka usil. Apalagi apa tim road manager kita tuh semua orangnya gesrek-gesrek semua ya. Jadi jadi enggak pernah bosan ya. Jadi ada aja gitu pembahasannya gitu.